Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Norbaizura Endi. Berita-berita utama malam ini. Kurangkan risiko penyakit strok dengan menjaga pemakanan dan sentiasa aktif. Penerbitan modul panduan menangani isu buli kemas kini dasar dan garis panduan menangani kes buli. Kepelbagaian budaya boleh diterjemahkan melalui hidangan masakan sesebuah negara. Sehubungan itu, Suruhanjaya Tinggi Malaysia dengan kerjasama Hotel Rizkud International dan Pelancongan Malaysia menganjurkan Festival Laksa. Festival yang diadakan buat julung kalinya itu berlangsung sehingga Ahad ini. Hadir Dato' Seri Paduka Wang Muhammad Reza bin Dato' Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Tuan Yang Terutama Dato' Raja Reza bin Raja Zabishah, Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke Negara Brunei Darussalam. Festival mengetengahkan kepelbagaian laksa Malaysia dan sebagai sebahagian daripada usaha diplomasi budaya di bawah rangka kerja dasar luar Malaysia dalam mempromosikan makanan dan budaya Malaysia kepada dunia. Tekanan darah tinggi, kolesterol, gaya hidup kurang aktif, obesiti dan tembakau merupakan antara faktor-faktor penyebab berlakunya penyakit strok yang masih memerlukan perhatian di negara ini. Strok berlaku apabila aliran darah ke otak terganggu sama ada kerana saluran darah tersumbat atau saluran darah pecah mengakibatkan sel-sel otak rosak dan mati. Sempena Hari Strok Sedunia yang disambut pada setiap 29 Oktober, berita perdana malam ini mengongsikan mengenai faktor risiko penyakit strok daripada seorang pakar strok dan pemulihan. Kita ikuti laporannya bersama Haji Azizi Ahmad yang melaporkan. Kajian Kementerian Kesihatan mendapati 1/3 daripada orang dewasa di negara ini menghidap tekanan darah tinggi dan hampir separuh mempunyai kolesterol tinggi. Sementara itu, 1 dalam 4 penduduk di negara ini tidak aktif, manakala hampir 2/3 mempunyai berat badan berlebihan dengan hampir 1/5 penduduk di negara ini didapati masih merokok. Menurut Dr. Abang Muhammad Fahmi bin Abang Hebni, konsultan perubatan rehabilitasi, Ketua Jabatan Rehabilitasi Pusat Pemulihan dan Stroke Neuroscience Brunei Pantai Jerudong Specialist Center PJSC, faktor yang menyumbang kepada penyakit strok boleh dikategorikan kepada dua jenis, iaitu risiko yang dapat diubah dan tidak dapat diubah. Jelasnya lagi, 90% daripadanya dapat dielakkan. Jadi yang paling penting yang memang kami sering tahu, penyakit darah tinggi. Itu satu yang paling important lah. Darah tinggi, penyakit kencing manis, penyakit kolesterol tinggi, berat badan yang keterlaluan lah, atau obesiti, penyakit jantung, penyakit buah pinggang, ini semuanya boleh adalah risiko-risiko strok. Orang yang merokok, tabiat merokok, alkohol dan orang yang menyalahgunakan dadah ataupun risiko strok. Jadi semuanya ni boleh kami modify. Risiko strok yang boleh diubah adalah peningkatan umur. Memang kami tahu orang-orang yang peningkatan umur memang lebih banyak risiko stroknya. Jantina perempuan, dan kalau seorang itu ada family history atau genetic history stroke, kami tidak boleh buat apa-apa lah.
Dr. Abang Muhammad Fahmi juga menasihatkan orang ramai untuk menjaga pemakanan, sentiasa aktif dan memakan ubat yang diberikan oleh doktor mengikut jadual jika ada untuk mengurangkan risiko penyakit strok. Menurut Pertubuhan Strok Sedunia, strok bukan lagi penyakit yang sering menyerang warga emas. 63% mangsa strok adalah di antara mereka yang berumur di bawah 70 tahun. Mengawal faktor risiko yang dapat diubah suai akan membantu seseorang itu menjauhkan diri daripada risiko penyakit strok. Kurangkan risiko strok dengan mengubah cara hidup dan tabiat harian. Membuat pemeriksaan secara berkala, patuhi pengambilan ubat-ubatan, kurangkan pengambilan garam dan berhenti merokok. Mengamalkan aktiviti senaman 30 minit 5 kali seminggu juga boleh mengurangkan risiko strok sebanyak 25%. Laporan Haji Aziz Ahmad untuk Berita RTB. Kementerian Pendidikan memandang serius gejala buli yang berlaku dalam kalangan pelajar di institusi pendidikan. Justru melalui program BEST, iaitu Bantu Empati Sayangi dan Tanggungjawab yang dilancarkan baru-baru ini, Kementerian Pendidikan berusaha membendung dan mencegah gejala buli dengan mengetengahkan lebih banyak program ke arah kesedaran isu buli, termasuk menyediakan buku modul panduan menangani isu buli di peringkat sekolah. Modul antara lain memuatkan sesi sosialisasi mengenai dasar dan garis panduan yang dikemaskini bagi menangani kes buli di institusi-institusi pendidikan serta tugas dan peranan setiap warga institusi pendidikan dalam membantu mengelakkan kejadian buli. Kementerian Pendidikan melihat buli ini secara serius dan juga menghentikan buli ini supaya kita ini mempunyai generasi yang lebih melihat kepada positif. Bukan saja Kementerian Pendidikan yang mengendalikan buli ini, malahan setiap masyarakat di negara ini untuk sama-sama kata ini mengelinga, apatah lagi yang dibuli, dan yang paling penting ialah pencegahan supaya tidak ada buli. Program Belia Bersama Palestin memupuk rasa prihatin masyarakat terhadap isu Palestin. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Dalam menjalani kehidupan seharian, umat Islam perlu menjaga dan memelihara lidah agar sentiasa berkata baik, beradab dan bersopan santun. Perkara itu antara yang disentuh dalam khutbah Jumaat hari ini bertajuk Bahaya Lidah. Khutbah juga menekankan setiap perkataan yang dilafazkan dan diucapkan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam kehidupan ini, kita perlu menjaga dua hubungan, iaitu hablum minallah dan hablum minannas. Jangan sampai lidah yang mengeluarkan nasihat dan teguran itu menyebabkan keretakan dan kerenggangan hubungan silaturrahim, perselisihan, apatah lagi menimbulkan dendam dan permusuhan. Imam Al-Ghazali rahimahullah ada menyebutkan dalam kitabnya Ihya Ulumuddin tentang bahaya-bahaya atau kejahatan-kejahatan lidah. Antaranya, bercakap pada perkara-perkara yang tidak perlu atau sia-sia, bercakap pada perkara-perkara maksiat, berbantah-bantah dan bertengkar dalam perkara yang tidak berfaedah dan remeh-temeh yang boleh mengakibatkan perselisihan faham dan perkaduhan sesama sendiri, memaki hamun, berjanji dusta atau berbohong, mengumpat dan mengadu domba sesama Islam, baik di kalangan sahabat handai, rakan setugas, jiran tetangga dan sebagainya. Program Belia Bersama Palestin akan diadakan Ahad ini 5 November. Program Anjuran Belia Masjid Senegara dengan kerjasama Jabatan Hal Ehwal Masjid bertujuan untuk menambah rasa prihatin masyarakat terhadap isu-isu Palestin ketika ini dan juga mengutip dana daripada orang ramai yang akan disalurkan kepada tabung kemanusiaan Palestin di Gaza.
Rasa solidariti masyarakat akan dapat disalurkan melalui saluran yang betul dengan wujudnya program seumpamanya. Antara pengisian program Munajat Qiyamul Lail Falastin dan acara Belia Bersama Falastin. Harapan kami adalah semoga, sudah tentu semoga program ini berjalan dengan lancar, dengan berjaya dan masyarakat kita ini boleh ramai-ramai memeriahkan program ini dan juga untuk menjadikan peluang supaya orang ramai ini boleh menanam saham di akhirat dengan menabung apa menyumbang ke dana tabung Falastin ini. Sementara itu, bagi menyahut inisiatif kerajaan terhadap tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza 2023, beberapa persatuan dan perusahaan sosial di negara Brunei Darussalam dengan sokongan beberapa buah agensi kerajaan akan menganjurkan acara Stamps for Solidarity, a fundraising walk for Palestinian Humanitarian Fund Ahad ini. Dana pada hari Ahad ini iaitu melalui dua perkara tu. Satu adalah menggunakan tabung rasmi kerajaan yang mempunyai stiker rasmi tabung kemanusiaan rakyat Palestin di Gaza dan juga melalui pop-up sale ada beberapa vendor-vendor yang dijemput untuk menjual. Pada hari Ahad ini, ia bermula satu kuliah oleh salah seorang pegawai halewal masjid di Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Ia bermula pada jam 4.15 subuh. Ada satu ceramah dan juga solat subuh berjemaah dan kita ni ada doa khas untuk rakyat saudara-saudara kita ni di Palestin. Orang ramai dialulukan untuk berkunjung, menyokong serta menderma bagi membantu meringankan beban rakyat Palestin Ahad ini di BIBD Connect Taman Mahkota Jubli Emas Bandar Seri Begawan. Memudahkan urusan pengurusan jenazah itulah matlamat sesebuah perusahaan tempatan menawarkan package atau set pengurusan jenazah. Perkhidmatan yang ditawarkan juga boleh membantu masyarakat sekeliling jika ada berlakunya kematian. Untuk mengetahui lanjut mengenainya, kita ikuti laporannya bersama Maziah Jini. Bermotokan satu set satu jalan penyelesaian, perusahaan Dinal Islam ditubuhkan pada tahun 2020 untuk membantu melaksanakan fardu kifayah secara efisien dan sempurna serta berkongsi pengetahuan. Kami membantu menyediakan alat-alat penyempurnaan jenazah. Selain itu, kami membantu orang dari menyempurnakan sehingga habislah. Macam contohnya yang memerlukan pengapai apa, we will guide them untuk menyempurnakan jenazah itu dengan lancar. We work together with orang-orang masjid and then para imam-imam pengapai. Setakat ini, Dinal Islam mengeluarkan 4 set kelengkapan jenazah iaitu set lengkap, set masjid dan nisan, set masjid dan set amal jariah. Selain itu, masa ini kami membukakan infak iaitu open donation untuk siapa-siapa yang berkesudian untuk mendermalah seangkat-angkat hati. Di mana sekarang infak itu hasil kami kumpulkan, kami belikan ke set jenazah dan insyaAllah kami bagikan ke masjid-masjid yang memerlukan. Selain memudahkan pengurusan jenazah, Dinal Islam juga berharap dapat menjadi satu tumpuan pusat pengurusan jenazah dan sebuah pertubuhan yang menyumbang ke arah kebaikan kepada masyarakat. Dari tahun 2012 hingga 2022, lebih 200 juta kilogram kargo udara dikendalikan oleh Pusat Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Brunei BIACC. Jumlah tersebut merangkumi perkhidmatan kargo keluar masuk dan persinggahan. Berdasarkan statistik Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, kargo persinggahan mencatatkan jumlah tertinggi dalam tempoh yang sama dengan kargo keluar adalah yang terendah dicatatkan setiap tahun. Hazimah Jalil seterusnya membawakan laporannya. Dari tahun 2012 sehingga 2019, kecuali tahun 2014, BIACC mencatatkan jumlah keseluruhan kargo melimpasi paras 20 juta kilogram setiap tahun. Penularan COVID-19 telah mengakibatkan penurunan jumlah kargo pada tahun 2020 berikutan penutupan sempadan. Dalam tempoh 11 tahun kebelakangan, kargo persinggahan mencatatkan lebih 130,800,000 kilogram, manakala kargo masuk mencatatkan hampir 70 juta kilogram
dan kargo keluar lebih 8,600,000 kilogram. Terdapat penurunan yang ketara pada tahun 2020 dengan lebih 11,600,000 kilogram atau 70% dan terus menurun sehingga 2022. Jumlah purata kargo masuk pula dicatatkan lebih 7,300,000 kilogram dengan paras tertinggi dicatatkan pada tahun 2015 dengan 8,300,000 kilogram. Sebelum penularan COVID-19 pada tahun 2020, purata kargo masuk setiap tahun adalah di atas paras 7 juta kilogram. Sementara itu, jumlah kargo keluar tertinggi dicatat pada tahun 2012 sebanyak lebih 2,500,000 kilogram, menurun sehingga 2018. Pada tahun 2019, jumlah kargo keluar meningkat. Namun pada tahun 2020 sehingga 2022, ia menurun di bawah paras 500,000 kilogram. Hazimah Jalil melaporkan untuk Berita RTB. Syarikat Pemasaran Brunei Shell Sdn Bhd BSM terus bekerjasama rapat dengan rakan kongsi perniagaan bagi memastikan perkhidmatan tertinggi diberikan kepada komuniti. Anugerah pengerusi yang diperkenalkan oleh BSM sejak tahun lalu adalah dikhususkan bagi meraihkan dan mengiktiraf kecemerlangan dan prestasi para rakan kongsi berkenaan. Anugerah berkenaan dapat memberi inspirasi kepada rakan kongsi untuk meningkatkan kemahiran dan merangka strategi baharu bagi menarik minat dalam ekosistem BSM. Pengiktirafan prestasi dalam HSSE, pertumbuhan perniagaan dan kecemerlangan operasi dalam bidang seperti pemasaran, tanggungjawab sosial korporat dan perkhidmatan pelanggan menjadi fokus utama anugerah berkenaan. Grateful and thankful on to BSM lah for giving us the opportunity to be part of the successful program and we learned a lot through the program. Mesti sabarlah menangani customer. Future plan, kan meningkatkan usaha lah lagi. Memperbaiki diri sendirilah. Acara Jualan Murah Kebangsaan Brunei Celebration 2023 akan diadakan bermula 4 Disember sehingga 15 Februari 2024, iaitu selama 74 hari. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran media mengungsikan Brunei Celebration 2023 merupakan usaha bagi membantu merangsang aktiviti perekonomian dalam negara khasnya melalui promosi produk tempatan dan aktiviti-aktiviti pelancongan dalam negara. JPES mengalulukan penyertaan para peniaga dari pelbagai sektor dengan menawarkan potongan harga yang menarik dan harga yang kompetitif bagi barang dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada orang ramai. Senarai peserta akan dikongsikan dalam aplikasi mudah alih pengguna bijak. JPES juga mengingatkan para peniaga untuk menjalankan perniagaan secara beretika dengan mematuhi peraturan-peraturan acara harga jualan murah, perintah paparan tanda harga dan perintah perlindungan pengguna perdagangan wajar 2011. Ini termasuk mempamerkan tanda harga dan diskaun dengan jelas. Para peniaga yang berhasrat untuk menyertai acara tersebut boleh menghadapkan borang makluman jualan sehingga 20 November ini. Barang boleh dimuat turun dari aplikasi pengguna bijak dan laman sesawang JPES. Manakala barang yang lengkap boleh dikembalikan melalui email sales@jps.gov.bn atau kaunter Jabatan Hal Ehwal Pengguna, Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik di Jalan Ong Sumping, Bandar Seri Begawan. Pertanyaan lanjut, hubungi JPES melalui aplikasi pengguna bijak dan email sales@jps.gov.bn. Orang ramai terutama para majikan diingatkan untuk memastikan pas-pas pekerja sentiasa sah dan memastikan pekerja bekerja mengikut jawatan yang dibenarkan. Peringatan itu dikeluarkan oleh Jabatan Immigration dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK susulan operasi sakat yang dilaksanakan secara berasingan oleh penguatkuasa undang-undang di Mukim Berakas A, Mukim Berakas B dan Mukim Gadong B.
Dalam operasi di sebuah rumah sewa di Mukim Brakas A, seorang warga negara asing ditahan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan Akta Immigration Penggal 17, iaitu tinggal lebih masa setelah pas immigration mansuh dan bekerja bukan dengan majikan asal. Sementara itu, dalam operasi di Mukim Brakas B, 8 warga negara asing diperiksa. 4 darinya ditahan bagi siasatan lanjut. Seorang dipercayai melakukan kesalahan tidak mengikut jawatan yang tertera di dalam pasport. Jika 3 yang lainnya gagal menunjukkan dokumen asal, sementara itu 5 warga negara asing ditahan semasa operasi di bilik sewa di Mukim Brakas A kerana gagal menunjukkan dokumen asal. Dalam pemeriksaan di bilik sewa sebuah bangunan di Mukim Gadong B pula, seorang perempuan warga negara Indonesia dihukum penjara 3 bulan dan tambahan 1 bulan penjara kerana gagal membayar denda RM500 sebagai gantian sebatan atas kesalahan tinggal lebih masa setelah pas immigration mansuh. Seorang remaja perempuan tempatan dipercayai keluar dari rumah. Sebarang makluman mengenai Caroline berumur 17 tahun diminta menghubungi Balai Polis Kuala Belain melalui talian telefon 333-4324 dan talian kecemasan 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan.